Hey guys, gue mau ngasih tahu sesuatu sama kalian. Kalian tahu apa itu violin? Atau yang biasa disebut biola? Ya, itu adalah alat musik dawa yang dimainkan dengan cara digesek. Apakah kalian bisa memainkannya? Saya rasa subscriber saya tidak ada yang bisa. Hah, mungkin ada ya, tapi dikit. Saya ingin cerita sedikit sama kalian. Beberapa bulan yang lalu, saya membeli biola di toko online Indonesia. Dan saya sempat mereviewnya. Dan lumayan juga penontonnya. Tapi, apakah kalian tahu? Sampai saat ini saya belum bisa memainkannya. Ingin rasanya saya memakan daging anjing dengan sayur kol. Tetapi saya belum pernah. Ingin sekali diriku bisa memainkan biola, namun apa daya, saya hanyalah seorang basis. Sudah mencoba menghubungi komunitas biola di daerah kota saya, namun ia tidak menerima private license biola. Oh my god. Terkadang ku selalu mupeng ketika lihat video-video cover dari Kezia Amelia di YouTube. Betapa manisnya dia dan suara biolanya yang indah. Oh, andai aku bisa memainkannya. Mungkin wajahku akan tampan seperti Justin Bieber. Tapi saya tidak bisa memainkannya. Karena jariku terlalu besar untuk bermain biola. Aku harus bagaimana? Saya mencoba ingin belajar sendiri bermain biola secara otodidak dengan cara melihat video tutorial di YouTube. Namun, tetap saja, bermain biola itu sangatlah susah dan selalu fals jika saya mainkan. Sebenarnya bukan susah dan fals, tapi memang biolanya yang tidak menyetem. Akhirnya, mulai saya puter-puter dryernya dan mulai menyetem. Namun, tiba-tiba senar putus. Akhirnya, saya memutuskan untuk membelinya. Setelah saya beli dan saya coba pasang sendiri, namun, saya tidak bisa menyetemnya karena takut putus lagi. Oh my God. Saya benar-benar frustasi dengan alat musik ini.